Yang satu kunut, yang satu ndaan kunut, berkelahi. Dah lewat berkelahi soal doa kunut ye. Dah lama dibahaslah orang ulama-ulama kita gek dolok. Yang ndaan nak kunut silakan, yang kunut silakan. Gara-gara usoli dengan ndaan usoli, ade yang berkelahi. Sampai nak bertinju orang, Pak. Di daerah Sambasade sampai Pak Labai we ditinjulah jamaah. Gara-gara pakai usoli, kata kawan yang baru belajar agama lewat YouTube, saya dah nonton di YouTube, nak ada usoli dalam solat, haram, bid'ah, kafir, sasat masuk neraka pakai usoli. Yang kawan tu, aku tetap nak pakai usoli. Usoli fardul maghribi gitu. Salasa rakaatin. Makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kati yang daan pakai usoli, daan pakai usoli. Akhirnya yang tawa, yang daan semahyang. Biak preman yang nade di warung kopi samping masjid, ngapewe orang tang riuh ribut di masjid nun, bekelai gare-gare usoli. Semahyang pun kelai ke, auklah untung kita daan semahyang. Mun semahyang kanak jua kita tampiasnya tu nyai. Ah ini ndak usah age kelahi. Soal usolli ndaan usolli sah dua-duanya. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i memang ndak ada ulama yang mengatakan usolli rukun, ndak ada. Usolli itu bukan rukun. Yang rukun itu niat. Kalau niat dah kuat dalam hati, ndaan usolli pun ndaan apa-apa. Karena usolli masih di luar sholat. Saya tidak hafal usolli Pak Ustaz. Pakai bahasa kita boleh. Ya Allah, itu aku sembahyang maghrib 3 rakaat tandanya. Allahu Akbar. Sah. Esok sembahyang maghrib lagi. Ya Allah, niatnya masih sami macam nak semari. Allahu Akbar. Boleh. Serius tuh Pak. Jangankan usolli. Sebelum takbir nyanyi pun masih boleh. Karena dia di luar sholat. Misalnya ini, ya, misalnya dia nak sholat nyanyi dulu, boleh. Secara fikih boleh. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta begitu hina, begitu rendahnya di depan mataku, kau jual cinta. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu, tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu begitu. Lalu lakak nyanyi dia baru Allahu Akbar. Sah secara fikih, sah. Cuman pertanyaannya, itu orang ada kisi anutaknya. Masa nak semahyang nyanyi dulu. Dah ya, soal di masjid ni hilafiah, dah usah lagi diperdebatkan, dah lewat. Kalau nak nanya masalah hilafiah, tanya aja ke ustaz. Boleh nanya ke HP saya ni, boleh. Nanti minta nomor WA-nya ke Pelak Kampung, Pak Desa. Tapi tentu kalau lama saya malasnya, berarti saya lagi ada kegiatan. Dan lagi syaratnya, kalau nak nanya, nanyalah yang berkualitas. Usah nanya yang buat saya marah. Ah, dia juga biak nanya, asa nak marah, ngangat kita macamnya. Ustadz, boleh ke saya nanya? Nanya apa bang? Saya sholat, Pak Ustadz. Lalu, saya kantut. Batal ke Pak Ustaz? Iya, biar kacik pun tahu. Batal lah nye saya. Amun batal kita wudu lagi ke Pak Ustaz. Ya wudu lah. Kalau mun wudu, muka dibasuk ke Pak Ustaz. Kau nak ngetes saya ke apa nye saya? Iyalah inti pertanyaan saya Pak Ustaz. Ngapain muka tang dibasuk? Kan yang kantut burik Pak Ustaz. Ngapain muka tang dibasuk? Saya tanya,
kau kantut yang malu burikmu atau mukemu? Muke Pak Ustaz. Ya muke lah yang dibasuk. Nah dia tolen nak malah marah-marah tu. Ada lagi yang nanya, Ustaz, kalau azan subuh boleh ke naumnya dipanjangkan? Oh, ada yang nanya gitu. Naumnya dipanjangkan di situ. Kalau azan subuh naumnya dipanjangkan gitu. As-salatu khairum minan naum. Boleh enggak panjang gitu ya? Lalu sisuknya jam 7 biak tanya, kau tadi subuh tangdaan ke masjid? Ya, iya salah biak azan. Ngapi dik? Naumnya dipanjangkannya. Naum kan artinya tiduk. Dipanjangkannya berarti nyuruh tiduk. Jadi aku tiduk lagi. Isuk-isuk pendekkan naumnya ye. Oh geye kayaknya biak au lah. Azan lagi isuk subuh, pendekkan naumnya. As-salatu khairum minan naum. Naan juga dia datang ke masjid. Bagaimana Pak KUA? Boleh kena dipanjangkan naumnya? Hah? Boleh kenaan? Takut kena jawabnya. Kita lihat ayatnya. Boleh enggak naumnya dipanjangkan? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Boleh panjang? Boleh. Yang ngatakan enggak boleh panjang, enggak anak sembahyang subuh. Boleh Pak, namanya mat arid lisukun, dipanjangkan karena kita nak berhenti. Iya weh, iya pun biar kalutkan di masjid. Ah, tapi baguslah, bersyukurlah. Begitu ada yang nyalahkan, ada juga dia yang metulkan. Yang kita garam taunya nyalahkan tolen. Ini kan sedang pembangunan masjid nih. Biasanya ada yang tukang salahkan tolen, ada. Ade nyumbang naan, mantuk ngaduk samin mikul pasir naan jua, marikan ide naan jua. Tapi begitu dah jadi masjid, nampaknya miring tiangnya itu. Yang model gaya antukan palanya ke tiang Pak. Salah biak imam, salah biak komat, salah biak khotib, salah semuanya Pak Haji, salah. Yang betul gimana? Yang betul aku naan tahu, pokoknya biak salah. Di kampung saya ada yang gini, tapi dah meninggal orang. Mudah-mudahan si an keturunannya di situ. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, pesan kedua ialah kita makmurkan masjid Allah ini, dan orang yang rajin ke masjid berjamaah adalah salah satu ciri orang yang beriman. Surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kalau ada orang rajin ke masjid, solat 5 waktu berjamaah, bersaksilah kata Nabi bahwa dia orang yang beriman. Terakhir, gimana Pak Dewan? Dah kapak? Oh, dah kapak ih? Saya lebih kapak. Terakhir ya, terakhir maksudnya bukan berarti laka itu saya mati dan doakan saya panjang umur sampai selesailah jadwal ceramah saya itu. Masih 54 masjid pelak kampung nih, hampir tiap minggu WA saya. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat selalu katanya. Malar gede doakannya. Kenapa? Karena acara itu belum laka. Coba dah laka acara itu kalau ya. Si anak gede WA ya. Dah ku baca. Makanya jamaah yang lain dari masjid yang lain biasanya tuh gitu. Ya Allah, sehatkanlah Ustadz Atoli sampai laka acara kami. Laka acara kami ke atilah ya Allah. Garam gitu. Terakhir pasan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, begitu Nabi balik dari Isra Mi'raj kan cerita, aku dari Makkah ke Palestina, ke langit ke-7 nerima perintah salat, balik lagi ke bumi, ke situ. Ada terbagi 3 kelompok.
Kelompok yang beriman makin mantap imannya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang ragu-ragu, orang munafik makin kafir. Orang yang kafir makin kurang ajar. Terpecah menjadi tiga, Pak. Setelah terjadi Isra Mi'raj tu sahabat terpecah terbagi tiga. Apa pelajaran untuk kita di Sungai Duri? Isra Mi'raj nak ngingatkan usah nak bepacah belah. Jaga persatuan di desa Sungai Duri itu. Desa Sungai Duri usah nak bepacah belah. Kita tu semuanya panting. Jangan sampai nganggap ada orang yang tak panting. Jangan sampai. Sekarang bapak saya tanya, gitu aja lah ngomongnya. Ya. Pak, Pak, ya. Udah ngantuk Pak? Udah iya, udah tenguap-nguap saya lihat. Tenang, sedikit lagi. Mana yang lebih tajam? Jawab i. Mana yang lebih tajam? Kapak atau silet? Jawab, betul-betul. Mana yang lebih tajam? Kapak atau silet? Silet. Suruh dia nabang batang nangka. Bisa? Bu, ibu, mana yang lebih tajam, kapak atau silet? Kapak. Suruh dia nyukur somet. Kita baru hebat kalau keraja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Somet baru hebat kalau bagiannya silet, baru hebat kalau bagiannya somet. Kapak baru hebat kalau bagiannya batang kayu. Kita dalam bermasyarakat gaya jua. Usahanya emosi yang meladak-ladak. Lihat dulu apa yang kita hadapi di sini. Yang kau hadapi apa di sini, Pak? Akar batang nangka, Pak Long, ambil kapak. Yang kau hadapi apa di sini? Somet, silet, silakan maju. Jangan emosi yang meladak-ladak. Yang kau hadapi apa di sini? Somet, Pak, kapak maju. Urusan daan selesai, bibir terbongkar. Nah, kita tu semuanya panting. Kita berbeda-beda, sesuap itu lumrah, fitrah manusia. Kita berbeda, tapi perbedaan dan harus membuat kita berpecah belah. Contohnya, kanan dengan kiri. Coba lihat, Pak. Tangan kanan dengan tangan kiri, Bu. Sami atau beda? Kiri dengan kanan, sami atau beda? Beda. Tapi pernah tidak kanan dengan kerek berkelahi? Tidak pernah. Tangan kerajanya yang baik-baik. Salaman tangan kanan. Makan tangan kanan. Ngitung duit tangan kanan. Kerek tidak pernah marah. Karena dia tahu tugasnya bagian pembersihan. Tapi kanan tetap peduli dengan kerek. Apa kata kanan? Kau tenang aja kere, biar aku kanan yang nyari duit. Kalau dah dapat duit, ku balikan jam tangan. Kau yang makainya. Bede tapi akur, nak suah bekelai. Betul? Nah, saya doakan masyarakat Sungai Duri, silakan berbeda partai, silakan berbeda pilihan, silakan berbeda hobi, tapi tidak boleh membuat kita berkelahi. Karena tantangan ke depan, musuh kita di depan akan lebih berat daripada hari itu. Ibarat lima jari, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Kalau lima jari itu dah bersatu, apa yang daan bisa nak kita pegang? Jempol, apa jempol ya Pak Ustadz? Jempol ya pemimpin. Pak Camat, pemimpin. Mudah digetukkanlah Pak Camat, lancar urusan. Yang kedua, telunjuk. Siapa telunjuk tu? Orang kaya. Siapa contohnya? Pak Dewan Provinsi kita. Ah, ini orang kaya. Mundia nunjuk, bagus ya jalan. Bagus jalan. Mun saya nunjuk, bagus ya jalan. Makin berlubang. Karena tunjuk orang miskin, tunjuk orang kaya, bangun masjid, jadi masjid, sumbang samin 50 sak, sumbang orang kaya, telunjuk. Yang miskin-miskin sana nunjuk-nunjuk, akan laku tunjukmu. Nah, jari tengah,
Jari tangah tu sapi Pak Ustaz. Jari tangah tu TNI. Jari tangah tu polisi. Jari tangah tu Ustaz. Dia ndaan ke kiri, dia ndaan ke tangah. Dia ndaan ke kiri, dia ndaan ke kanan. Kami semuanya tangah-tangah. Saya Ustaz tangah-tangah. Bukan orang politik, bukan orang partai. Pokoknya kami di tangah. Selalu di tangah. Ngimbangi kalau ada orang yang bersengketa bertikai. Nih, jari tangah. Yang keempat, sapi tu. Yang ketiga, yang keempat. Jari manis, sapi itu biak muda. Masa yang paling muda, masa yang paling manis adalah masa muda. Makanya biak-biak muda kita rangkul, bawa dia ke masjid, adakan kegiatan yang positif. Nah, yang terakhir, yang kelima, apa itu kelingking. Sapi kelingking itu perempuan. Walaupun kelingking itu Pak, perempuan, jangan anggap remeh kelingking. Bapak daan bisa ngorek hidung munsian itu. Tapi kelingking tak boleh juga meremehkan jempol. Munsian jempol apa yang bisa kita pegang? Masa gitu semuanya? Apa artinya? Semuanya kita tuk panting Pak. Jangan remehkan kelingking. Apa lagi bapak-bapak? Usah nak meremehkan perempuan. Ipa i? Pak? Oi. Itu weh. Termasuk Pak Camat, Pak Dewan, Pak KUA. Semuanya yang laki-laki itu ya keluar dari perempuan, betul? Nah, makanya saya nak meremehkan perempuan. Jadi Bapak Ibu, kita ini ibarat lima jari. Bersatulah kita, kalau dah bersatu semuanya, apa yang tak bisa kita pegang. Insya Allah dengan bersatu kita akan maju di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi mulai jam 8.30, sekarang dah jam 9.50. Berarti saya ceramah sudah 80 menit. Bantar ke lama ya? Bantar jimu. Lama lah ye. Dah 80 menit, jarang-jarang saya ceramah 80 menit. Itu dah melanggar kode etik tu dah. Harusnya kan jam 60 menit. Tapi karena melihat Bapak Ibu semuanya si An yang nguap man sih. Nah, jadi saya semangatlah ceramahnya. Demikianlah jumpa kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan 3 poin yang dapat saya sampaikan ini bisa menambah iman kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau selama 80 menit saya ceramah ini ada omongan saya yang tidak berkenan, menyinggung perasaan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu memaafkan saya? Dah, selesai. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Bicara politik memang dah payah. Bicara hukum banyak yang ngeluh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.